aku nggak belinya pakai uang ya, harganya lebih dari 1 juta, tau nggak? Dibungkus kado, tau aja aku ulang tahun di bulan Desember. Anyong dunia cipet. Jadi di video kali ini aku mau ngapain? Kali ini aku mau unboxing barang dari Moija Market lagi. Ini produk dari Moija Market yang keberapa ya? Kalau kalian pernah nonton video aku yang sebelumnya pasti tahu ini produk dari Moija Market yang keberapa. Oh ya, by the way, ini barangnya biasa. Aku nggak beli ini pakai uang ya. Jadi ini aku beli pakai, yep, sebenarnya pakai cinggu atau poin atau koin lah, koin gitu. Kira-kira isinya apa? Okay, let's open it. Sebenarnya aku udah tahu isinya apa. Cuma seperti biasa, barangnya aku nggak tahu seperti apa dan bagaimana, karena di situ cuma ada gambarnya aja. Aku ini beli bukan random ya, jadi udah ada gambar produknya. Wow, yang pertama ada dibungkus kado. Next ada, tada! Wow, kelihatan mewah banget. Terakhir ada surat dari Moija Market. Terang, ada 1, 2, 3. Yang pertama aku mau buka yang dulu ya, yang udah kelihatan banget mewah banget. Bahannya bagus lagi. Wah, kualitasnya. Wah. Debo. Ada 4 isinya. Ini yang ukuran paling kecil. Ini ukurannya, yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat. Wow, lembut banget. Wow, dan isinya habis. Jadi ini itu alat make up yang buat traveling gitu. Dan ini masih bisa buat tempat make up. Wah, tahu nggak? Ini aku kemarin nyari-nyari di toko online harganya berapa? Harganya lebih dari 1 juta, tahu nggak? Berapa? Padahal aku beli cuma pakai poin aja. Terus dapat poinnya juga gampang kok. Kalau kalian pernah nonton video-video aku sebelumnya, pasti kalian udah tahu gimana cara dapetin produk-produk dari Moija Market ini hanya dengan koin saja, poin saja, nggak pakai uang sama sekali. Kalian bisa tonton video-video aku yang sebelumnya. Nah, aku udah kasih tahu gimana caranya. Aku taruh linknya di description video ini ya. Oh ya, jadi ini bisa dipakai buat pas pergi-pergi gitu biar ringkes bawahnya. Tapi kok aku sayang ya pakainya, harganya mahal banget. Ada yang mau beli nggak? Penawaran terbaik, silahkan cirik misis. Buat kalian yang kolektor produk ini, silahkan hubungi saya. Wah, karena aku tuh nggak bisa pakai barang mahal gini, tuh sayang banget dipakainya. Oh ya, aku belum baca ini surat dari Moija Market.
Hey Kiven, thank you so much for your order from Lazy Market Season 2. Dan belakangnya ini ada khas banget. Ini datangnya di bulan Desember, jadi ini ada tulisannya Merry Christmas. Oke, tapi aku nggak merayain ya. Oke, pas. Selanjutnya yang dibungkus kado. Tahu aja ulang tahun di bulan Desember. Terus ini dibungkus kado kayak gini, berasa lagi buka kado ulang tahun gitu. Sayang, setiap ulang tahun gak ada yang ngadu, jadi ya udah hal begini. Tapi alhamdulillah setiap Desember itu dapat produk tuh dari Muiza Market. Di tahun kemarin juga dapat pas lagi pas ulang tahun aku dapatnya. Dan sekarang juga dapat lagi. Di sini ada yang kalau buka bungkus kado kayak gini ada yang pelan-pelan gak biar bungkusnya gak rusak. Kan lumayan dipakai lagi gitu. Wow, ini bukanya di depan. Sebenarnya aku udah tahu isinya apa. Habis. Wah, wow. Gede banget. Aku kirain kecil. Yang biasa yang botol segini. Tahunya gede banget nih. Lihatin setengah aku. Atau tangan aku yang kecil, tangan aku yang kecil. Bahannya tuh keras banget, tebel. Buat nyala es kopi. Wah, tuh lucu. Tulisannya Hangul ya. Emang dari Korea. Made in Korea. Kalau ini China. Kemarin aku juga sempet nyari-nyari kayak gini juga. Karena kalau buat naruh-naruh jus gitu kan bagus gitu. Jadi kemarin aku itu beli ini satu paket ya. Jadi aku gak beli ini satu enggak. Jadi ini udah dipaketin dah satu paket box itu. Dan ini habis poinnya segini. Nah, kenapa aku pilih produk ini? Karena waktu aku mau beli tinggal sisa beberapa produk aja. Dan poin aku pas di sini aja. Jadi aku sebenarnya mau produk yang ini tapi udah sold out. Terus aku mau beli produk yang satunya lagi koinnya kurang. Terus ada produk satunya lagi sepertinya sayang koin aku nanti hangus. Akhirnya di ya udahlah pas di sini sebenarnya masih ada sisa. Ya, sisanya gak terlalu banyak gitu. Dan sisa koinnya akan hangus setiap tahun. Jadi setiap Desember, akhir Desember. Nanti ya Januari udah nol lagi koin-koinnya. Jadi nanti kita nyari koinnya lagi dari bulan Januari sampai Desember lagi. Sampai akhir tahun lagi gitu. Jadi ini setahun ada dua kali. Yang kemarin ini aku udah unboxing bulan apa ya? Aku lupa bulannya, nanti aku kasih tahu. Nah, itu aku beli yang itu. Terus yang kali ini yang season keduanya aku dapet yang ini. Unboxing ke. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan seputar Moiza Market atau Kifriends, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa buat klik like video ini dan subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya biar nanti kalian tidak ketinggalan kalau aku lagi upload video tentang Moiza Market ini atau tentang dapetin produk-produk Korea, terutama produk Korea yang didapetin gak dibeli dengan uang
atau bisa dapetin dari koin atau dari gift card. Nah, gimana cara dapetin koinnya? Gimana cara dapetin gift cardnya? So, jangan lupa buat subscribe. Terima kasih udah nonton.